Ya, fokusnya hari ini kita langsung latihan dengan intensitas yang sedang ya, karena hari ini kemarin mau lakukan naik turun tangga seperti biasa, dan sebagian kita lakukan skipping. Jadi untuk menjaga endurance dari mereka, kita lakukan naik turun tangga sekitar 20 menit, dan kita bagi dua dengan pemain yang lakukan sebelumnya. Kita bersyukurnya semua pemain dalam kondisi baik, terutama tapi saya lihat pemain-pemain baru memang harus beradaptasi dengan situasi latihan ini ya, dan secara fisikal dia belum bisa menyamai dengan pemain yang ada di Kroasia kemarin. Dan saya harapkan pemain baru bisa bekerja lebih maksimal untuk mengejar kondisi fisiknya bisa sama dengan pemain itu. Tes kali ini kita fokus melihat mental pemain ya, mental pemain dalam menjalani latihan yang diberikan sama coaching staff, karena semua program dari coaching, jadi bagaimana pemain menjalankan latihan itu yang akan kita lihat dalam masa periode. Pasti langsung berat banget ya, karena baru pertama kali juga ikut latihan fisik pertama ini. Tapi kita harus tapi saya tetap harus menyesuaikan dengan yang lain yang lama. Kalau untuk kondisi sekarang alhamdulillah bisa mengikuti pemain-pemain yang lama, bisa menyeimbangi lah. Pasti ada target ya, terutama bisa kembali lagi ke tim utama dan bisa membawa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau soal cedera udah 9 bulan yang lalu, dan sekarang udah boleh main lah, udah dapat surat kemarin. Kalau ada adaptasi sama chemistry sebenarnya udah nggak terlalu ini ya, karena udah lama juga temenan, jadi nggak cuma di timnas aja kita temenan, di luar juga kita sering ngumpul, sering ketemu, jadi nggak ada masalah untuk itu.
pertama kali ikut timnas ini, saya sangat bangga dan antusiasnya ingin menampilkan yang terbaik dan ingin kerja keras. Dan latihan perdananya, alhamdulillah cukup berat dan saya harus bisa mengimbangi intensitas latihan timnas U19. Insyaallah saya akan mendekati pemain-pemain yang lama dan yang baru juga, sama harus bisa mengimbangi latihannya. Pesan dari orang tua, jangan mengeluh dan kerja keras terus sampai pelatih bilang bagus. Saya ingin bisa masuk tim inti juga sama, dan ingin menampilkan yang terbaik dan ingin membela timnas Indonesia.